Setelah dilegalkan Gubernur Bali, peringatan Hari Arak untuk kali pertama berlangsung semarak di Toya Devasya Natural Hot Spring Toya Bungah Kintamani Bangli pada Minggu malam. Atraksi meracik berbagai jenis koktail berbahan arak Bali ditampilkan untuk membuat arak Bali semakin mendunia. Suasana meriah mewarnai peringatan Hari Arak Bali pertama yang digelar Toya Devasya Natural Hot Spring di Toya Bungah Kintamani Bangli Minggu malam. Dinginnya suasana malam Kintamani menjadi hangat dengan tampilan atraksi meracik koktail berbahan baku arak yang kemudian dinikmati para pengunjung sebagai minuman penghangat. Setidaknya ada 12 jenis koktail mampu diciptakan para bartender Toya Devasya. Salah satunya adalah minuman Surya Metangi yang sukses menjabat juara satu dalam ajang kreasi meracik arak Bali tingkat Provinsi Bali. Owner Toya Devasya Ketut Marjana mengatakan, Toya Devasya tampil dalam peringatan Hari Arak Bali kali ini untuk mendukung kebijakan Gubernur Bali. Menyasar para wisatawan yang datang berlibur, harapannya arak Bali bisa semakin mendunia. Toya Devasya juga akan terus mengembangkan minuman arak Bali yang dipadukan dengan bahan herbal untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Kalau kita mampu menjual arak Bali ini kepada para pengunjung kita, baik para pengunjung swasta dari domestik maupun pengunjung dari luar negeri mancanegara, nah ini yang kita harapkan. Oleh karena itu, untuk memberikan daya tarik yang lebih kepada para pengunjung kita, maka Toya Devasya berada paling depan untuk menciptakan berbagai macam koktail yang berdasarkan pada bahan baku dari arak. Selain memang kita menghormati, melestarikan warisan budaya ini, adalah diharapkan ada manfaat ekonomi bagi masyarakat, utamanya memang yang produsen arak. Selain dihadiri Wakil Bupati Bangli, peringatan Hari Arak Bali di Toya Devasya juga dihadiri jajaran Forkopimda, Dewan Arak hingga para wisatawan. Diingatkan peringatan Hari Arak Bali bukan dilaksanakan untuk membuka-bukaan, namun untuk mengembangkan potensi arak Bali yang sudah dilegalkan untuk kesejahteraan bersama. Dari Kintamani Bangli, Arimie Negarmo, iNews, melaporkan.